Tuan-tuan, sebab itulah dalam syariat Islam, baginda SAW mengatakan al-ilmu hayat al-Islam wa'imaduddin. Ilmu tu nyawanya orang Islam, tiangnya agama. Ketika orang Islam rasa dah tak perlu ilmu agama, mana orang interested ilmu agama, tuan-tuan? Tak ada siapa dah interested. Majlis agama biasanya di mana? Ni, di surau-surau, di masjid-masjid. Yang datang, datanglah yang season-season, betul? Yang muda-muda tak berminat. Sebab mereka kata kolot. Sebab apa? Yahudi Nasrani sudah ubah main apa mentaliti, pemikiran umat Islam ni. Belajar agama hanya untuk orang tua. Kalau orang muda belajar agama ni old school. Tuan-tuan, ini satu kebodohan yang melampau. Dan generasi ini sudah ikut ni, tuan-tuan. Sudah ikut. Dan hati-hati, tuan-tuan. Ketika seseorang tidak lagi berurusan dengan majlis ilmu, status Islamnya expired, tamat tempoh. Boleh faham? Tuan-tuan, ni suka saya cerangkan. Handphone ni, tuan-tuan, nyawanya apa? Bateri. Islam tadi, al-ilmu hayat al-Islam. Ilmu nyawanya orang Islam. Nyawanya orang Islam apa? Ilmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu dah tak pergi majlis ilmu, berarti Islamnya dah expired. Islam tapi expired. Dapat dilihat. Handphone kalau tak ada bateri, nampak handphone tapi boleh call tak? Tak boleh. Orang Islam tapi tak pergi majlis ilmu, tengok, dapat dikesan. Fatwa dia tak apa-apa tak. Mula faham? Empat mazhab pun tak ada, dia buat fatwa sendiri. Ni tak apa ustaz. Aku walaupun tak sembahyang macam ni, niat aku baik. Kau nampak? Dapat rezeki aku sedekah. Nampak tuan-tuan? Mana ada empat mazhab fatwa, tak solat, tak apa, tak pakai tudung, tak apa, yang penting hati baik. Ada pernah dengar? Mazhab mana-mana bagi fatwa ni? Tapi ramai tak orang berkefahaman begini? Oh, jangan hukum orang, kau tak tahu isi hati aku. Masalahnya tuan-tuan, kalau ibadah sunnah, silakan sembunyi. Silakan sembunyi ibadah sunat. Tapi setiap ibadah sunat, kaitannya mesti ada ibadah wajib. Dan ibadah wajib mesti nampak. Sifatnya diperlihatkan. Haji, ada tak nanti balik haji kita buat kenduri? Ada, diperlihatkan. Sembahyang di masjid yang wajib, diperlihatkan? Diperlihatkan. Puasa, diperlihatkan. Ramadan, diperlihatkan. Yang disembunyikan itu adalah amalan-amalan sunnah. Dan inilah kita dapat. Sebab itu dalam umat Islam, tuan-tuan, dikesan sifat munafik. Tuan-tuan, hati-hati dengan munafik ni. Munafik ni lah yang menghancurkan masyarakat hari ini. Tuan-tuan, tuan-tuan, munafik kalau berkata bohong ke jujur? Assalamualaikum bang. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Allah merahmati kalian. Aku tanya ni, munafik kalau bercakap menipu ke jujur? Menipu. Baik. Kalau diberi amanah, amanah ke khianat? Khianat. Tuan-tuan, nak tahu ciri-ciri munafik? Al-Quran sebut surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik. Dengar ni, ini Allah sendiri yang sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 142, muka surat 101. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, mereka cuba nak menipu Allah, nak membengak, nampak alim. Wa huwa yukhadi'uhum, tidaklah mereka menipu Allah kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Di sini Allah terangkan ciri-cirinya. Yang dikatakan munafik, wa idza qamu ila salah, ketika si munafik ni salat, si munafik ni salat tuan-tuan, qamu kusala, tapi dia salat dalam keadaan malas. Tuan-tuan, ramai tak azan zuhur satu suku 1:20, zuhurnya 3:30 pukul 4. Ramai ke sikit? Dengan sengaja, dengan habit, dengan jadi tabiat. Ramai sikit? Dalam Quran yang sengaja malas-malas lambatkan waktu solat, munafik ke mukmin? Munafik. Tapi orang rasa perkara ni perkara biasa. Bising lah kau ustaz.
aku dah solat dah cukup bagus. Berlepasan tuan-tuan. Allahu Akbar. Kenapa? Ini Islamnya expired. Macam mana Islam boleh expired? Dia tak pergi charge dengan pergi kuliah, dengan pergi majlis ilmu. Tuan-tuan, yang mengajarkan kita bukan ustaz, yang memahamikan kita bukan ulama, yang mengajar kita hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Akulah Tuhan yang mengajarkan manusia pada apa yang dia tidak tahu. Sebab tu dalam solat kita ada satu ilmu pendinding. Tahu pendinding tuan-tuan? Orang dulu sibuk dengan pendinding-pendinding kan. Pendinding kita paling besar apa? Ihdinaus siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang kau ridai. Tuan-tuan, viral. Cerita viral ni orang alert sikit lah. Sekarang ni yang paling viral, kes jambatan Pulau Pinang accident. Ada dengar cerita tak ni? Cerita pasal hadis tak angguk, cerita perkara viral pun tak angguk. Aku tak tahu korang daripada planet mana ni. Asalnya siapa yang salah? Yang pergi terjun dalam laut tu, kereta yang salah ke, kereta yang menyondol ke, yang disondol? Yang disondol. Orang mabuk, menjajak, langgar dia, dia elok-elok, dia yang masuk. Boleh faham? Tuan-tuan, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, kalau dalam solat kita betul-betul baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang kau ridai. Sampaikan kalau kita betul-betul baca dengan ruh ni, kalau makan kacang, tahu kacang? Kacang pun tak tahu ni, tinggal angguk tahu ustaz. Itu biji-biji kacang yang pilih tu pun Allah Azza wa Jalla. Wallahi, wallahi tuan-tuan, bukan semua makanan yang kita makan sehat, bagus untuk badan, ada food poisoning. Ada yang dulu pernah tak ada berita satu kampung makan kenduri mati sebab food poisoning kan, sebab makan. Tapi di sini dikatakan ihdinas sirat, ini pendinding paling besar tuan-tuan. Biasa tak tuan-tuan keluar rumah, lepas tu sampai sempang, isteri kata, bang, rasanya iron tadi tak sempat matilah bang. Ni keteruskan ke patah balik bang? Patah balik dengan khutbah Jumaat sekali kan, dalam kereta tu. Membebel lah. Patah balik, masuk balik taman, masuk buka pintu. Lepas tu isteri masuk dalam, dia keluar sengih. Dah matilah bang. Kalau tengok direct, mengamuk tak? Mengamuk, melembabkan perjalanan. Tapi tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim, lambat 10 minit, dilambatkan 15 minit, itu musibah di depan sudah dimundurkan atau sudah dimajukan tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,